Karena kardus dipakai kerkepak atau mungkus barang. Tapi siga kumaha jadina upama kardus ditaratas minangka aksesoris sarta dekorasi rohangan. Sarta jadi tempat gerpopotoan anu diadumaniskeun jeung tangkapines. Pemirsa ngaros panasaran, orang sami-sami Bandungan wae liputanana. Ilaharna upama geus dipake kardus ukur jadi runtah, tapi beda deui jeung anu karandapan di salah seji tempat makan anu pernahna di Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat. Di eta tempat, sakumna parabot kawas meja makan jeung korsina ngagunakeun bahan baku kardus. Di antik itu aksesoris sejena kawas miniatur ikon Kota Bandung, Gedong Merdeka, dijieun tina kardus. Juga terus bisa memanfaatkan kardus-kardus yang gak kepake, terus tempatnya juga jarang sih yang kayak gini-gini, apalagi kan kita dari Jakarta, terus di sini juga tempatnya enak. Dan kardus ini merupakan salah satu inovasi baru di mana bahan daur ulang kita bisa jadikan sebagai bahan dekorasi maupun interior ruangan. Samalah eta rumah makan di Leuk Bandung Tebeh Kalerte di Kurelingan Kuleuweung Pines. Ari menu kaolahan anu disayagakeunana mangrupa kadaharan tur tainuman tempo dulu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.